Konsentrasi kali ini faktor risiknya Fahri Tiau pada Fahri lepas hari ini kuasa bola di sana dan Nanda satu pelatihan melakukan race dari luar seberang kembali ke Bapu dan bola report Nanda untuk kembali di sana masih ada pertahanan angka pertama 1-0 Bio saat bisa Bio masih gak ada kembali dari umpan dari Bapak Ucah 2-0 memimpin Rafa Bina saat bisa Bio lebih telur Rafa 1-2 tiga kesempatan yang kami memimpin untuk tim Rafa Bina Dio satu servis orang yang sedang setelah masih dapat tangan kembali ke depresen dan terbentuk para pemain dari tim Rafa Bina poin kembali untuk tim Rafa Bina 4-0 Dio dengan pelakunya A5 angka pertama menunjukkan 1-4 A5 lakukan satu protein pasangnya dari Najib Biung kembali ke Mabu memenangkan head to head dengan para blocker dari tim Ibu Kas dengan poin kembali untuk Rafa Binar 5-1 angka memimpin Rafa Binar Akhil Aja angkat set kita pelan tapi tak sampai bertahan dalam lebih infokal 6-1 flash tolong flash botol nyotek oleh flash tolong dimatikan otot akan tertinggal servis kembali kali di sana dilakukan Rizky umpan miskomunikasi ada Mahfud ambil posisi kali ini Nanda umpan kembali ke di sana Ucah satu serangan dilakukan oleh Ucah tidak ada tertinggal untuk tim Infocast konsentrasi kali ini di sana ada Rizky konsentrasi tingkat tinggi cepat dilancarkan Rizky-nya nasib kembali kali di sana Fahri serangan poin kembali untuk Infocast 4-6 Rizky Mabu masih 7-4 Jumlah nama pun, 5-8 tiga angka masih tertinggal Infocast Ucok servis masih ada Fahri Setia Tio kembali kali sana tipuannya masih dapat takar kembali kali Ucok kembali kali sana Ucok mapusi luar biasa tipuan yang dilakukan oleh AA Ucok satu
Fokus masih tertinggal. Konsentrasi kali ini faktor risiknya Fahri Tio lepas luar biasa saat ini di Pro Liga putaran tahun 2022-2023. Balik hari ini Fahri Septian Putra Tama Septian Septian dengan risik dari Sang Libero umpan dari kembali ke sana satu bola esnya kakak mampu pertahanan selama yang telah menentukan info gas 11-7 lompat angka 4 angka memimpin Fahri Cepi Setia Kras dan kalau 0,3 mili di belakang dari selapangan pindah poin untuk info gas 8-11-3 angka masih tertinggal untuk tim info gas konsentrasi tingkat tinggi kembali ada Fian angka Cepik 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 Pobawai Pobawai pakai tunggal 12-8 lompat angkatan angka memimpin untuk tim Rama Minas Zahir ini berawasi tapi poin laku 9-12 tiga angka masih tertinggal infokas konsentrasi tingkat tinggi kembali ke nanda dengan satu floating resipnya Fahri Atiyo penalipan satu petai atas dilakukan oleh Agil angka poin-poin untuk Rafa Binar 13-9 empat angka memimpin Tio di Lufri hasil posisi kali ini di sana Tio jumlah yang dilancarkan resip dari sang libero nanda kembali ke bola kuingnya lagi-lagi otot-otot-otot keluar di luar anak muda sekarang bilang aman besti 14-9 14-9 Tio jumlah yang indah resipnya luar biasa kembali ke sana ucok masih ada ribat dari ini akhir umpat dari siapa Ripan manis kalau komentator 10-14 4 angka masih tertinggal dengan infokas Aiman yang nomor punggung 9 jumlah dari Aiman reza dari akhir kembali akhir pras kemana cingol-cingol dewe kepuk-kepuk dewe 15-10 5 angka memimpin dengan Rafa Binar saya wangi saya gayung yang teruk Agil angka Cepik Sepi masih gak indah kembali kali ini sana sangat jenuh umparan apa-apa masih bertahankan kali ini set apa yang terlalu dari tim info kas 2-3 2-3 dari Siti angka Cepik Setris resip dari Sang Libero kembali kali di sana saya seribu saya Pengpido lorong abang kelompok bindo 17-10 kembali kali di sana Agoy satu cabang setis yang keras dan keluar pindah poin itu tim infokas 11-17 perhentian pemain kali ini dari Rafa Binar Agil digantikan oleh Rama sebelas tujuh belas angka masih tertinggal untuk infokas konsentrasi kali ini Rizky Rizky yang luar biasa dan yang paling hebat Tujuh, 18-11 tujuh angka memimpin
Tim out. Mahfud, jemputan terakhir. Tidak boleh mengomongin Ifoka. 12-18, ayo. Kita kembali ke
itu 19-24. Dari Aiman, satu contohnya Aiman, racingnya berapa kita kembali ke lagi pertarungan. Masih bola kembali kali di sana Intokas, satu jumpa terlantarkan risiknya Rama Upatan kembali Rama. Dan dengan begini sudah Sergio Medel.